Dero Tunggal Jaya Laroska jam 5:30 melebu maring terminal Grogol. Dengan bodi jetbus 2. La Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur, ketemu maning karo nyong nggih. Mas ono ngapak, orang apa ora kepenak. Sore iki aku nang terminal Grogol, mantau bis Sudiro Tunggal Jaya sing mlebu nang ring terminal Grogol, Jakarta Barat. Oke, sing pertama ana Laroska. Nah, jam 5:30. Langsung mangkat lur, ora nunggu suwe. Yang kedua Sudiro Tunggal Jaya Jalvares di jam 6 lebih 32 menit masuk terminal Grogol Jalvares dengan livery warna kuning. Nah, review sedikit ya. Di atas ada strobonya. Jetbus 13 Jalvares tim Jogja. Ada strobo teks berjalan atau name teks. Tim Yogyakarta. Ya, selesai menaikkan penumpang langsung berangkat. Hati-hati, spion sebelah kanan awas. Ayo lurus, Mas. Lurus. Lurus, lurus, lurus. Lurus dulu. Lurus. Ya, aman. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Dan inilah calon penumpang dari PO Sudiro Tunggal Jaya. Infonya hari ini atau sore ini ada 3 armada yang masuk. Tadi sudah ada 2, jadi kita tinggal menunggu 1 armada lagi. Ini tepat di depan agen Sudiro Tunggal Jaya yang paling ujung. Akhirnya 18:55 Sudiro Tunggal Jaya Jena dengan bodi Jetbus 3 sudah Voyager masuk di terminal Grogol. Jena melayani seri G. Dan inilah penumpangnya.
menuju Dero Tunggajara Jena. Angkatan terakhir yang masuk ke terminal Grogol. Sedang menunggu pengecekan penumpang serta uang setoran ya. Nah, sangune kopi lur. Ya, semuanya sudah terangkut dan saatnya berangkat. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan dan sampai berjumpa kembali. Jetbus 3 dengan mesin Scania K360IB. Demikianlah info dari PO Sudiro Tunggajaya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada raya. Belakangnya ada Ko Herianto Al-Ghazi. Ya.